Assalamualaikum Bunda Ensis. Hari ini Teteh bikin cumi balado sambal. Sambal cumi balado ala Singapura ya. Cuman bumbunya ini. Dan dioseng-oseng, harusnya tuh pakai terasi. Berhubung terasinya nggak ada, jadi di skip ya terasinya. Dan ini masukkan asam, gula merah, penyedap rasa, garam. Biarkan sampai benar-benar kering seperti ini ya. Dan langsung masukkan cumi basahnya. Ini cumi basahnya kemarin Teteh beli ya, waktu kemarin Teteh ngevlog. Nih udah beli dua, gede banget ini. Jadi besar-besar ya, cuminya jadi mengembang. Cuman 1 kilo kurang, harganya 55.000, murah banget ini cumi-cuminya, besar banget. Oke, lanjut oseng-oseng dan biarkan sampai benar-benar kering. Masukkan air sedikit saja ya, air masukkan. Oke, sudah siap, matang dan disajikan dengan nasi putih. Wah, mantap banget ya. Pakai apa tuh kalau ada, pakai lalapan. Oke, lanjut di oseng-oseng sampai benar-benar matang. Tapi jangan terlalu lama ya. Kalau masak seafood itu terlalu lama, jadi makin lama makin keras, bukan makin lembut. Alhamdulillah sudah selesai cumi sambal balado. Wow. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya resep-resepnya. Wassalamualaikum. See you next vlog.